krim jelly. Krim jelly, es krim jelly. Pakai gula. Iya. Bahan-bahannya. Nanti kita bikinnya di sini loh. Ada cetakan terus ngobernya anset teman-teman. Ini guys, Nutrijel rasa melon. Nah, bahan pertama untuk buat jelly yaitu kita masukin air ke pancinya. Nah, baru kita masukin gulanya guys. Masukin jelly. Enggak usah, langsung tuang aja. Semua ya. Sip. Terus? Dan kedua ada ini. Kedua kita masukin Nutrijel. Tuangin semuanya ya teman-teman. Yang belum pernah coba Nutrijel rasa melon. Lagi. Ya mama bantuin ya. Warna hijau. Seperti melon asli, wanginya juga enak banget kayak melon asli. Nah untuk proses masak-masak dengan api, mami bantuin ya. Oke. Teman-teman, ingat ya, harus sama orang tua kalau main kompor ya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Kita aduk-aduk sampai semuanya hancur. 20 minutes later. Nah, teman-teman, untuk masukin jelinya ini ke dalam cetakan, maminya yang bantuin ya karena ini panas jadi berbahaya. Ya, colokin. Dua cici, dua jahe. Oke deh. Dan. Nah, teman-teman ternyata ada sisa. Ada. Nih, siapa yang mau makan jelly slime? Mau. Siapa yang suka makanin jelly slime? Enak banget jelly slime. Aku belum pernah cobain yang rasa melon. Slime dimakan. Lagi. Del mau juga. Iya. Jadi ini sebenarnya kerak-kerak sisaan yang udah dingin sedikit teman-teman. Siapa yang suka kayak gitu sama maminya kalau bikin jelly? Enak Zel? Udah habis, oke ya. Sabar ya, tunggu yang ini jadi dan dingin ya. 20 minutes later. Ya, narik es krim dan makan jelly. Hah? Bentar ya, bentar. Yeay, enak? Enak ya? Jelinya ini ada permen buah-buahannya ya. Lebih enak gak rasanya dikasih permen-permen gitu? Banget. Nunggunya sampai udah siap mandi baru jadi ya. Siap pergi. Jadi gimana review dong Jal? Enak banget teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu ya. Cara buatnya gampang kan? Teman-teman boleh cobain bikin di rumah ya. Boleh pakai cetakan jelly biasa juga. Ataupun kalau nggak ada permen yang kayak Iljael punya, kalian boleh pakai Yupi. Jadi bikin jelly terus dicemplungin Yupi. Yupinya kecil-kecil ya. Pasti rasanya juga enak. Oke, sekian dulu. Lagi dikasih soda yang asam-asam gitu, pasti enak es krimnya.
sekian dulu ya. Sekian dulu ya. Es krim pakai tangkai angsa. Yummy. Super duper lem. Mau lagi. I want one. I want more. Iko yang ini jelek. Oh my god. Ini yang ini sama yang ini kayaknya asam karena ada jelly kumoronya kan asam. Kalau yang tadi yang ungunya? Hah? Kunyah halus-halus ya. Pakai mangkok biar enggak. Nih pakai mangkok ininya dong buat alas. Udah ya, seneng kan? Enak. Hehehehe